Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya MKT Channel Orang Nokwe Orang Rame. Selamat sore sahabat Merpati. Ini saya sekarang sedang main di lapak saya sendiri ya, di lapak Sumbing Sejati Keduh. Kenapa saya kok sekarang review di lapak saya? Karena setiap sehari saya main ke lapak itu, baru sekarang ini lihat Merpati ada yang penampakannya aneh sahabat Merpati. Nanti kita review yang punya itu yang pakai jersey merah ya, sambil kita nonton lop-lopan sama latihan di lapak Sumbing Sejati. Sini siapa tuh ada yang naksir, nanti bisa kontak-kontak di komen ya. Kita jalan-jalan ke sana. Ya, ini kita sekarang coba untuk mendekat ini. Ini belum begitu ramai sahabat Merpati. Belum begitu ramai, biasanya ramai ini. Nah, ini yang punya. Ini dipakai dulu Pak Capa. Sini ya. Kenalan dulu siapa namanya ini? Nah, Pak Safa. Pak Safa. Dari tim Satria. Duduk dulu Pak Capa, nyantai, kita nyantai ya. Pak Capa ini suka Merpati sudah lama? Oh, sudah lama. Sudah dari kecil. Sudah dari kecil suka Merpati ya. Sering ikut lomba enggak? Sering. Sering. Terus ini Merpatinya cukup banyak ya? Ya. Cukup banyak. Ini anakan sendiri apa beli Pak Capa? Anakan sendiri. Ya, ini Pak Capa, saya tadi lihat kan, saya sering ketemu sama Pak Capa ngelatih bareng juga ya. Ini saya baru lihat Merpati kayak gini di lapak sini. Bapak-bapak dipegang Pak Capa. Nah, ini warnanya ini unik sahabat Merpati ini. Nah, tuh. Kalau untuk warnanya ini warna apa Pak Capa? Megan terampik, tapi terampiknya itu merah. Megan terampik tapi terampiknya merah. Coba bisa dibuka itu. Warnanya. Nah, ini asli ini, Bos. Megan terampik dipegang-pegang gini. Bisa ya? Nah, ini ya, asli nih. Asli enggak disambung ya? Enggak. Satunya juga ada. Ada. Sama. Sama tuh. Nah, ini. Lihat penampakannya lagi Pak Sawa. Di ada di sini. Tuh, kan merpatinya. Ini masih biyek ya? Iya. Berapa bulan ini? Ini 12 bulan. 12 bulan tuh 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Baru bungkak ya? Iya. Dan baru giring sekarang ini giring perdana. Pertama ya, perdana. Giring perdana tadi udah ditelak-telak belum Pak Sapa? Belum, belum. Nah, ini merpati warna apa tadi? Megan. Terampik merah. Ini kalau berita indukannya warnanya apa Pak Sapa, kok bisa keluar kayak gitu? Itu kalau betina itu Megan polos, betinane Megan polos, cowoke abang terampik. Megan polos sama abang terampik ya, ketemu ini keluar Megan terampik tapi sayapnya merah. Ini sudah pernah keluar kayak gini belum Pak Sapa sebelumnya? Belum. Baru kali ini. Wah, ini bisa dibilang ini merpati langka ya, di kandang Pak Sapa sendiri ya. Iya. Bener? Ya, sedikit bocoran, saya juga pernah ngambil ini merpati dari Pak Safa ini ya, dan memang juara tarkam di sini, maksudnya juara kalau sini rampaan ya Pak Jawa. Rampaan itu pernah saya ambil juga, dan merpati ini juga nggak mengecewakan. Nah, coba nggak aja ini nantinya bisa seperti merpati yang sudah ya, apa nih di apa museum buat disimpan enggak. Lanjut, tapi ini unik loh warnanya loh. Lanjut berjuang. Ya, coba nanti ditelak-telak cantik ya Pak Capa. Ya. Telak-telak deket-deket ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Capa. Ya. Saya jalan-jalan lagi ya.